lombok to. Cabe mek garam mek minyak kok. Karena spontan ya, nggak perlu lihat buku primbon, terus pakai nama suamiku ya Gurudi gitu ya. Lombok toh, cabe mek garam mek minyak kok. Resepku sendiri, aku nggak niru orang kok itu. Kalau sambel pertama nggak pakai takaran, sekarang karena buatnya banyak ya harus distabilkan toh. Harus pakai takaran, ini garamnya berapa, gulanya berapa, brambangnya berapa, kan harus. Ya kita jaga sendiri, kita perhatikan kualitas. Produk makanan itu lain dengan produk barang mati ya. Kalau makanan nggak boleh lengah, setiap menit mungkin bisa bau, mungkin bisa masalah gitu loh kalau makanan. Jadi harus diperhatikan lah kalau memangnya kita mau terjun di kuliner, perhatian tuh 100% harus di makanan, rasa. Sekarang 6 cabang, di pertama Dharma Usada, terus Anjasmoro, Kupang Indah, Gresik, Pasar Atom, PGS. 6 cabang itu dikelola dengan keluarga sendiri. Ya awalnya iseng-iseng, gara-gara Pak Rudi mancing, dapat ikan terus disambel, dibakar, digoreng, terciptalah sambal udang ini, sambal bawang. Kita terjun sendiri, kita nggak boleh serahkan 100% dengan pegawai, nggak boleh. Ya itu aku sudah bilang, takut barangnya hilang dicuri itu lain dengan pemikirannya Bu Rudi itu fokusnya di masakan. Takut kalau lupa kasih garam, takut air nggak umum, takut nanti orang makan nggak puas, itu tiap hari pemikirannya Bu Rudi selalu gitu. Memang nih harus mencintai pekerjaan itu. Kalau mencintai kan sering-sering diicipi, sering-sering diicipi gitu dong. Jadi masakan itu memangnya dibilang repot-repot. Tapi kalau seneng, nggak ada repot. Ya kalau mempunyai niat, terus pamane bikin nogosari, tekuni kerjaan itu gimana? Apa dimodifikasi macam-macam gitu loh, kayak nogosari itu biasanya cuma dibungkus daun gitu toh ya ditekuk. Sekarang kan zamannya lain, mungkin dimodel bagaimana tetap nogosari gitu loh maksudnya. Kan orang penasaran, loh ini bentuknya gini ya, apa ya? Ya itu bisa juga bisnis setara gitu. Yang selalu membaca nyata ya, kan ini banyak orang-orang sukses masuk sini ya, harus meniru, oh caranya seperti ini ya, harusnya lah sering-sering baca nyata aja. Di sini kan banyak orang yang sukses di sini ya, belajar dari sini aja, nggak usah resep, resep tambah bingung loh.